Laju pula dia bawa tu. Tombol merah tu tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan bagi Maria ni kan. Sahabat kita di Indonesia, apa khabar? Okay, untuk hari ini aku nak buat satu reaction berkenaan dengan video kompilasi Truck Oleng. Kalau korang nak tahu, Truck Oleng ni adalah truck-truck yang direka ataupun yang direka bentuk dengan ubah suai yang sangat-sangat menarik dan cantik. Tapi yang menariknya bagi truck-truck ni, semuanya dalam keadaan yang aku rasa dia punya absorber tu ataupun dia punya bahagian shaft dia tu, dia dah pun diganti. Dan absorber dia sangat-sangat fleksibel dan aku rasa sangat-sangat agresif. So aku tak nak buang masa. Untuk sesiapa yang belum pernah tengok video-video kompilasi ni daripada Indonesia ni, korang patut tengok. So aku sekarang ni tengok satu daripada kompilasi-kompilasi video Truck Oleng ni. Yang sekarang ni aku nak direct daripada satu channel, iaitu CCTV WGMS Official. Sekarang ni dia punya subscriber lebih kurang 111,000 subscribers. Dan untuk kompilasi ni aja sudah mencapai 10 juta views lebih, guys. Okay, aku tak nak buang masa, jom kita tengok. Okay, untuk video ni sebenarnya dia dah bagi tahu kat sini video dia free. Kalau siapa nak gunakan boleh, tapi korang kena subscribe channel dia. Okay, nanti aku akan letakkan link kat bawah ni untuk korang subscribe. Kita tonton video kompilasi Truck Oleng ni. Wow, dia punya music ni macam, guys. Ui, bahaya siap. Ini aku tak tahu kat mana, daerah mana, tapi kat dia. Ui, laju pula dia bawa tu. Oh, truck dia memang berpusing-pusing macam tu lah. Bertuhoyong ayam orang panggil tu kalau aku naik boat macam ni kan. Confirm muntah. Dah lah, tadi baru minum susu 5 kotak. Oh, sekarang ni tengok video dia tu yang hayang macam ni. Tapi music dia keren. Keren banget. Oh. Oh, kat dalam tu pun rasa eh. Ni video ni dia tengok kat daripada dalam. So dia bergoyang-goyang, so dia ke kiri ke kanan. So dia punya absorber tu boleh agak fleksibel. Ui, kau tengok dia nampak. Ui, gila seram tu. Dia bawa ambil corner tu. Mereng macam itu. Tapi agak menarik eh, dia punya idea tu. Oh, tak tahu aku dia dapat idea daripada mana. Tapi adakah selamat lah? Music dia bikin goyang ke? Oh, cantik truck dia. Tak tahu apa yang dia bawa dalam dia. Bolehkah dia bawa barang berat ni? Ui, laju gila dia bawa. Tapi aku respect lah, aku salute lah. Dia orang dah ada kata macam itu boleh kawal lagi. Tengok, aku tak tahu dia bawa barang banyak ke atau memang lori terkosong. Aku tengok pun pening, guys. Aku rasa lori dia kosong lah. Tapi dia punya absorber, spek yang dia gunakan memang aku rasa memang power lah kan.
Lagi kita akan cepatkan sikit eh. Okay. Tapi kat sana eh, aku rasa diorang ni memang satu pemandu-pemandu yang agak cekap lah. Eh, kenderaan banyak. Tapi korang boleh buat satu inovasi yang macam ni kan. Boleh bawa dalam keadaan keadaan sesak, dalam keadaan banyak kenderaan dengan trolling-rolling macam tu kan. Wow. Aku respect guys, respect. Korang yang ada di kat seberang tu memang macam gini. Terbaik lah. Aku sebenarnya tak pernah terfikir kita boleh buat lori macam ni kan, teroling-oling macam ni. Aku rasa kalau kenderaan ringan mungkin boleh kot, tapi lori ni macam agak kan berat kan. Tapi aku memang nak tanyalah pada korang yang yang tahu tentang truck oling ni, adakah truck ni digunakan untuk mengangkut barang? Korang komen kat bawah. Tengok. Adakah truck ni hanya untuk persembahan? Okey. Itu je. Dan kepada semua peminat-peminat daripada Indonesia, memang aku sangat salute korang. Korang punya idea tu sangat-sangat memang keren banget lah. Okey. Untuk truck oling ni aku memang salute. Memang di satu inovasi atau satu idea yang aku rasa malah aku tak terfikir lori boleh buat macam itu kan. Aku sendiri tengok pun seram, tapi aku sangat salute pada driver dia. Aku rasa memang sangat-sangat mahir, skillful, memang terror lah aku cakap tu kan. So kepada semua daripada seberang, daripada kawan-kawan kita daripada seberang, aku salute korang. Memang kat Malaysia tak ada macam ni guys. Okay. Kepada siapa yang baru saja singgah di channel aku ini, tolong subscribe, tekan tombol merah atau tekan tombol lonceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.